Kabar baik, Tuhan bukan saja mengampuni dosa, namun juga menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Kita bersyukur Tuhan bukan saja mengampuni dosa, namun juga menghapus dosa itu. Wow, sehingga dia mau tinggal di dalam kita. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Christ to you.